A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus melaksanakan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Dan tak lupa, mari sama-sama kita mengucapkan, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pemirsa YPS ATP yang Allah rahmati, pada kesempatan kali ini di kajian Ramadan kita akan berbicara tentang bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Salah satu kemuliaannya karena Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Beliau mengatakan, Al-Quran diturunkan kepada Malaikat Jibril, maka jadilah Malaikat Jibril sebaik-baik malaikat, malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam tersebut sebaik-baik malam. Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan sebaik-baik bulan. Selanjutnya, yang termasuk kemuliaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala-pahala kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan doa-doa kita dan kemuliaan-kemuliaan Ramadan yang lainnya. Lantas, setelah kita mengetahui kemuliaan Ramadan, sudah sepantasnya kita menggunakan, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Agar apa? Agar Ramadan kita menjadi sempurna dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara memaksimalkan semangat kita untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas, jangan sampai di bulan yang hanya datang setahun sekali ini kita bermalas-malasan. Karena belum tentu di Ramadan yang akan datang kita berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini. Misalnya saja kita isi hari-hari Ramadan kita dengan tidur sepanjang hari. Bukan tidak boleh tidur, tapi kalau sepanjang hari dari mulai setelah sahur sampai menjelang berbuka puasa tiba, itu namanya tidak baik. Apalagi kalau sampai kewajiban kita seperti sholat fardu kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik.
jamaah YPS ATP yang Allah muliakan. Memang ada hadis yang mengatakan naumus shaim ibadah, yang artinya tidurnya seseorang yang berpuasa adalah suatu ibadah. Tapi kita harus melihat lebih detail hadis ini, karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya hadis ini hadis dhaif, sebagaimana yang diucapkan Imam As-Suyuti di kitabnya Al-Jami'us Saghir. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasannya hadis ini hadis palsu. Tapi Imam Nawawi Al-Bantani menengahi bahwasannya tidur di bulan Ramadan dapat menjadi ibadah bagi kita semua, asal tidur tersebut menjadi sarana penyemangat ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah YPS ATP yang Allah muliakan, kita bisa bercermin dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan, terutama peristiwa Perang Badar. Pada saat itu, kaum muslimin yang hanya berjumlah 300-an orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah seribuan orang, berperang yang akhirnya pada waktu itu kaum muslimin meraih kemenangan. Padahal pada saat itu bulan Ramadan dan posisi kaum muslimin sedang berada dalam keadaan puasa. Tentu sama-sama kita ketahui rasa haus, rasa lapar yang dirasakan oleh mereka. Tapi apa kemenangan yang mereka dapatkan? Artinya apa? Artinya apapun itu, kalau azam kita, tekad kita sudah kuat, insya Allah halangan sebesar apapun tidak ada yang menghalangi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hari-hari Ramadan kita juga dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin, agar kita juga meraih kemenangan berupa ketakwaan yang Allah berikan kepada kita. La'allakum tattaqun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.